Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, kali ini saya tengah berada di pintu masuk terminal Purabaya Bungur Rasi. Tepatnya hari ini hari Kamis ya, tanggal 26 Januari tahun 2023. Kita akan pantau kedatangan di pagi hari di hari biasa. Oke, simak video ini sampai selesai. Pukul 8.19 menit lagi ya, ada Sugeng Rayu Surabaya Solo Semarang. Woi, Semarangan ini. Ini masih persiapan berangkat ya. 7.480. Nah, di belakangnya ada, wow, ini ada Big Bird. Ini bus pariwisata ya. Pukul 8.20 menit ada Mira Moza Surabaya Medan Solo Jogja. Ini dari kota Yogyakarta ya. Penumpangnya di shelter bus kota. Pukul 8.21 menit. Ini ada Tentrem ya, Jetar biasa dari Kota Malang Limited Edition. Harganya Rp20.000 ya. Rumahnya ini lumayan rame ya dari Malang. Di belakangnya pukul 8.22 menit ada Sabarina dari Jember. Pukul 8.23 menit Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja ini 7.1.8.1.8.7 maksudnya Febrianti dari kota Solo Jogja. Bukan penumpang di shelter bus kota ya. Pukul 8.23 menit Eka Cepat Surabaya Purwokerto dengan tarif Surabaya Purwokerto sekitar Rp240.000. ini persiapan berangkat masih dari garasi. Shelternya shelter ke-22 ya. Dan di belakangnya langsung pukul 8.24 menit ada Margo JBR Ekonomi AC atau AC tarif biasa Surabaya Bojonegoro dengan tarif Rp40.000. Dari Bojonegoro. Pukul 8.25 menit ada Laju. Ini laju yang bus kota ya, JMP Viato. Masuk shelter bus kota. Pukul 8.26 menit ada Sugeng Rayu Cepat Eksekutif Surabaya Jogja Purwokerto Purbalingga Bobotsari dengan tarifnya sekitar Rp260.000 ya. Ini persiapan berangkat. Pukul 8.27 menit ada Jaya. Ini Jaya Kuning dari Ponorogo ya, AC tarif biasa. Tarifnya sekitar Rp47.000. Pukul 8.29 menit ada Putra Mas. AC tarif biasa dari Bojonegoro, tarifnya Rp40.000. Pukul 8.31 menit ada dua bus Sugeng Rayu ya. 7.129. Oh, kacang atom ini. Persiapan berangkat dan 7.060. Pukul 8.31 menit ada bus Trans Jatim ya menuju Porong ini dari Gresik. Pukul 8.33 menit ini ada bus Sabarida ya. Pukul 8.33 menit ya ada bus
Suratayu atau Surabaya Bus ini. Berkode SB22. Pukul 8.33 menit, masih ini bus Damri ya. Ini bus tujuan Bandara Juanda atau khusus angkatan Bandara Juanda. Dari Bandara Juanda kita lihat penumpangnya rame ya. Full ini dari Bandara Juanda. Dan di belakangnya ada Havana. Ini Patas Jatim dari Kota Malang. Harganya Rp40.000 ya. Lumayan juga lumayan ini. Pukul 8.34 menit ada AKSNR anti ghosting. Dari Probolinggo ini. Susul bus Trans Jatim tujuan Terminal Mundar dari Porong. Pukul 8.35 menit ada Harapan Jaya. Nah, ini dari Kota Parepare Blitar ya. Medium ini. Harganya Rp40.000 dari Blitar. Pukul 8.36 menit ada Tentrem Kacang Timur. Hasil dari biasa Surabaya Malang via RT via Tol Karanglo ini tulisannya. Pukul 8.36 menit. Ini Surabaya Bus Bus Tayu berkode SB21. Pukul 8.37 menit Eka Cepat. Tujuan Surabaya Solo Semarang ya ini atau Semarangan eksekutif. Dengan tarifnya sekitar Rp170.000 ya. Ini persiapan berangkat di shelter ke-20. Pukul 8.40 menit. Ini Sabar Indah ya persiapan berangkat ini. Dan di belakangnya ada Havana Patas Jatim dari Kota Malang. Tarifnya Rp40.000. Oh, ini masih persiapan berangkat dari garasi ya kayaknya, kosongan ini. Pukul 8.41 menit ada AKSNR AC tarif biasa dari Madura ini. Pukul 8.42 menit ini ada AKSN1 Surabaya Madura ini persiapan berangkat ya. Ini batas ya. Pukul 8.44 menit ada bus kota ya, JMP Viatol ini. Pukul 8.45 menit ada Harapan Jaya Patas dari Tulungagung. Patas Viatol tarifnya Rp50.000 ya. Ikuti oleh juga bus Patas, kali ini Kalisari Patas dari Malang tarifnya Rp40.000. Pukul 8.46 menit ada bus Trans Jatim tujuan Terminal Porong dari Gresik. Kalau pagi ini penumpangnya kita lihat terpantau sepi ya, tidak seperti yang siang atau sore yang berdiri. Pukul 8.47 menit ini ada Sukorayu Surabaya Jogja Bandung eksekutif atau Porong dari Bandung ya ini.
Pukul 8 lebih 48 menit. Ada Restu Panda Patas ini dari Jember. Armada X Mas Kuncrit ini ya. Disusul di belakang juga Restu Panda Patas. Mezura dari Kota Malang. Pukul 8 lebih 49 menit. Wow, ada Surabaya Bus 1 Bus Tayo 2 ini sekaligus. Ini berkode SB20 dan SB19 ya. Ini masih kosongan. Pukul 8 lebih 51 menit ada Sugeng Rayu Sang Legenda Cinta dari Kota Solo Jogja ini ya. Ini kedatangan Susul Indonesia atau Jaya Utama Indo Surabaya Tuban Semarang. Dari Semarang ini. Pukul 8 lebih 52 menit ada 2 bus langsung. Akas NR dan bus kota ini. Akas NR AC tarif biasa ya ini. Tulisannya Banyuwangi ya, itu tujuannya saya kurang tahu. Bagi teman-teman yang tahu ini bisa ditulis di kolom komentar. Akas NR Ekonomi, AC tarif biasa. Pukul 8 lebih 53 menit ada Has ya. Ini Patas dari Kota Malang. Harganya Rp40.000. Belakangnya pukul 8 lebih 53 menit ada Tentrem AC tarif biasa Surabaya Malang dari Kota Malang ini. Semuanya lumayan ya. Diikuti oleh Sari Indah. Ini bis kota ya, tujuan JMP via tol. Pukul 8.55 menit ada Restu Panda Patas Jatim dari Ponorogo ini. Pukul 8.58 menit ada bus Trans Jatim ya. Tujuan Terminal Porong dari Gresik, Gresik Surabaya Porong. Pukul 8.59 menit ada Eka Cepat Surabaya Solo Semarang. Semarang ya. Ini pukul 9 tepat. Ini ada Harapan Jaya AC tarif biasa via tol dari Tulungagung ini. Rumahnya terpantau lumayan ramai. Disusul Harapan Jaya juga. Yang ini yang Patas dari Trenggalek. Wow, berturut 3 Harapan Jaya langsung ini. Rumah juga lumayanan ini. Harapan Jaya juga ATB atau AC tarif biasa dari Tulungagung. 3 Harapan Jaya bareng masuk. Semuanya lumayan ya. Dan disusul Bagong dari Kota Parim Blitar non ekonomi, tarifnya Rp40.000. Pukul 9 lebih 1 menit ada Kalisari. Ini AC tarif biasa Surabaya Malang via tol Karanglo. Pukul 9 lebih 3 menit ada Bagong dari Tulungagung AC tarif biasa. Lumayan-lumayan juga. Khusus laju dari Jember ini.
Oke, sebagai penutup video kali ini ada dua bus ya. Ini AKSNR Surabaya Madura dan bus Trans Jatim. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.